Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Sudjarwoko dampingi kunjungan kerja Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono saat meninjau langsung operasi justisi di kawasan Danau Sunter. Dalam kunjungannya, Wakapolri mengecek langsung apakah kegiatan operasi justisi sudah berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan atau belum. Wakapolri berharap dengan adanya operasi ini dapat memberikan efek jera agar masyarakat bisa lebih sadar dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam penggunaan masker. Ini tadi saya bersama-sama dengan Pak Asop, bersama-sama Pak Kadit Humas, kemudian juga tadi Pak Dirlantas, Polda Metro Jaya, Pak Karekepus. Yang pertama tujuannya melihat pelaksanaan daripada operasi justisi ini. Apakah operasi ini bisa berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan atau tidak. Nah, kita sudah melihat 5 titik tadi, ya. Ada yang dilaksanakan langsung sidang di tempat seperti hari ini, kita lihat ada Pak Hakim, ada Pak Jaksa, ya. Ada Pak Kepri, ada Polri, ada TNI, gabungan di sini semuanya. Jadi tujuan kita, operasi justisi ini yang kita laksanakan dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan stasioner seperti sekarang ini, yang kedua dengan mobile, ya. Harapan kita masyarakat itu akan semakin disiplin terhadap protokol COVID-19. Dari Jakarta, Aril dan Mega Tribrata TV, salam Tribrata.